Kejagung RI mengaku sudah tidak punya kewenangan lagi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. PK itu terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo. Hal itu diungkap oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana. Kata Ketut, hal itu sudah berdasarkan putusan MK. Menurut Ketut, JPU tidak bisa mengajukan PK terhadap putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketut pun menegaskan bahwa pihaknya masih akan mempelajari putusan MA sebelum mengambil sikap. Sebagai informasi, Hakim MA menolak kasasi yang diajukan JPU dalam kasus itu. Hakim MA memotong vonis 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J. Kini vonis terdakwa Verdi Sambo disunat MA menjadi seumur hidup penjara. Sebelumnya, Sambo divonis hukuman mati. Selanjutnya, vonis istri Sambo, Putri Chandrawati juga dikurangi menjadi 10 tahun, yang sebelumnya 20 tahun penjara. Vonis Riki Rizal, ex-ajudan Sambo juga yang sebelumnya 13 tahun dipotong menjadi 8 tahun penjara. Serta vonis Kuat Makruf, ART Sambo, dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara.